Wow, cuacanya berubah. Kayaknya bakal ada badai. Ah, topiku, kembali ke sini. Wih, ini hari terbaik yang pernah aku alami. Kayaknya topiku nggak bakal pulang. Untung aja udah sempat belanja. Potong semangka dulu deh. Oh, lihat, warnanya cerah. Baunya juga seger. Aku dapat ide bagus. Balik dulu semangkanya dan ambil pena 3D-ku. Gambar garis lurus ke bawah sampai ke meja, gini, bikin di sekeliling semangka. Lalu isi di antara segitiganya. Aku suka banget pas bagian ini, seru banget. Oke, semuanya udah terisi. Waktunya nambahin dekorasi cantik. Nah, selesai. Lihat nih hasilnya. Yeay, dari semangka jadi topi baru. Oh, imut banget. Aku suka. Detak jantungnya nggak terasa. Permisi, aku kesini mau berobat. Tempat ini serem banget. Aku harus berani. Oke, mari kita mulai. Sedikit lagi, hampir selesai. Fiuh, ini karya terbaikku. Silakan ngajak dulu. Wow, bagus banget. Makasih. Aku suka banget loh. Dong. Ah, yes. Wow, aku makin jago gambar. Aku mau jadi ahlinya gambar hati. Ayo dong, jangan ngalangin. Loko, dasar mobil lelet. Balap, balap, balap. Betty, jangan berisik dong. Kamu yang jangan berisik. Oh, hey, tombol keyboardmu. Kamu mencetnya keras banget sih. Oh, aku jadi nggak bisa main nih. Ngeselin banget. Sini balikin. Enak aja. Ogah. Nyebelin. Pena 3D-nya ketinggalan. Aku juga bisa ngambil barangmu. Kalau tombol keyboard komputermu lepas, ambil aja pena 3D dan bikin tombol sendiri. Pastiin tingginya pas biar sesuai sama tombol lain. Nah, waktunya nyoba. Yes. Waktunya balapan lagi. Wow, Betty, kamu udah balik? Sampai mana tadi? Betty, kalau mau pinjem tuh bilang dulu. Kenapa kakakku nyebelin banget sih? Yang penting ideku banyak. Terserah. Oke, semua aman. Silakan lewat. Selamat bersenang-senang. Oh, enggak. Kamu dilarang masuk. Kamu nggak lihat papan aturannya. Dress code kami adalah wajib pakai gaun. Kamu harus pergi. Sana. Oh, nyebelin banget. Aku baru tahu. Sekarang aku harus ngapain dong? Hey, aku bawa pena 3D. Yap, ini dia solusi masalahku. Capek juga bikinnya ya. Tinggal tambahin pelengkap pita cantik. Yeay, ini baru namanya gaun. Permisi, aku kembali. Wah, kok tiba-tiba berubah? Oke, kalau gitu, pakaianmu sekarang cocok. Nikmati waktumu di dalam ya. Wow, gaunmu keren banget. Makasih, aku buat sendiri loh. Pestanya seru banget. Oke, kita mulai. Kita udah latihan siang malam. Kita pasti menang. Oh, kayaknya agak sakit. Kenapa aku dibiarin jatuh? Celana jeansku sobek nih. Maaf, kurang bagus buat kami. Lanjut. Makasih kesempatannya ya. Hah? Lihat mereka berdua. Celananya sampai bolong. Dasar payah. Ayo waktunya tampil. Kenapa bisa begini? Kita udah latihan keras. Pasti bisa dibenerin deh. Nih, pena 3D. Ayo kita betulin. Lihat, ambil celana jeansmu yang berlubang dan mulai gambar pakai pena 3D ini.
Buat banyak garis ke arah tengah lubang. Sip, habis itu bikin lingkaran juga dari ujung ke ujung. Buat lapisan selanjutnya, aku bikin bergelombang nih. Bentuknya jadi mirip jaring laba-laba, keren kan? Selesai deh, semua beres. Lihat, dari lubang biasa berubah jadi desain keren. Wow, kamu pinter. Ayo kita tebus penampilan yang tadi. Bukannya ini si pasangan celana bolong? Sepertinya lubangnya hilang. Silakan dimulai. Kali ini kita bakal tampil maksimal. Yes, aku nggak jatuh kali ini. Bagus sekali, jauh lebih baik. Kalian dapat nilai terbaik. Aku tahu kita bisa menang. Makasih. Aduh, kok bolong sih? Untung aku selalu bawa alat andalanku. Kayaknya jangan pakai ini. Ini dia, pena 3D-ku banyak manfaatnya. Jangan sampai ada yang kesandung lagi. Tinggal beberapa baris lagi dan semua bakal terisi. Gak ada batu bata, gak masalah. Dikit lagi, tara! Fiuh, cakep! Waktunya bersih-bersih. Tunggu bentar. Gawat, semua barangku berantakan. Aku harus ngecek kotak perhiasanku juga. Semuanya kusut gini. Harus sampai kapan misahinya? Hei, apa kabar? Gak baik-baik aja. Semua aksesorisku kusut. Ya, sayang banget. Sini deh, aku temenin. Hei, coba tahan tanganmu kayak gini. Makasih. Sekarang bisa kugantung ini di jarimu. Wow, aksesorismu banyak juga ya. Kayaknya kamu butuh cara yang lebih baik. Waktunya pena 3D. Pertama, gambar oval dulu. Lalu, tumpuk tambahan lapisan di atasnya. Puter-puter, puter-puter. Nah, sip. Sekarang bikin melingkar di bagian atas. Bikin numpuk juga. Puter-puter terus. Sip, yang ini beres. Lanjut ke bagian kedua. Jadi deh, jari terakhirnya beres. Wow, tangan buatanku mirip tangan asli. Hei, lihat apa yang kubuat. Gimana? Aksesorismu bisa rapi terus deh. Wow, kamu keren banget. Sekarang aku bisa naruh semua aksesorisku di sini. Seru juga ternyata. Jauh lebih rapi. Bersih-bersih sedikit. Apa ini? Bekas gelas di mejaku. Beres, semua kinclong. Ada bekas lagi. Perasaan tadi udah dibersihin. Nah, yang ini juga udah kinclong. Ke ruangan selanjutnya. Di cermin, kok bisa sampai sini? Wajahnya juga perlu dielap nih. Tidur aja yang nyenyak, sayang. Fiuh, capek juga bersih-bersih. Apa? Lihat semua bekas ini. Ini udah makin gak bener. Hah? Apa ini? Oh, ini kayaknya pena 3D. Mungkin bisa aku coba. Aku mau bikin pola seukuran cangkir. Kayak gini. Sekarang kasih dekorasi sedikit. Mata dan mulut misalnya. Lihat wajah mungil ini, imutnya. Oke, sekarang lanjut pakai pena 3D ini. Aku mau mengisi lingkarannya dengan warna kuning. Sip, lanjut ke warna putih. Yang ini buat matanya. Hitam untuk pupil sama mulut. Jangan lupa lidah kecil imutnya. Au, hasilnya imut. Oh, wajah kecil ini gemesin banget. Ma, lagi ngapain? Tidak! Jangan coba-coba naruh gelasmu di meja! Ayo wajah kecil, selamatkan mejaku! Fiuh, mulai sekarang kamu harus pakai tatakan gelas ya! Mama capek harus bersihin bekas gelas di meja!
Jangan lupa bersihin kamarmu juga. Harus kuakuin sih, tatakannya bagus. Kayaknya gigiku akhirnya copot. Silakan ambil peri gigi. Aku nggak sabar nunggu besok pagi. Gah, teleportasi masih ribet aja. Iu, jorok banget. Astaga, gawat, aku nggak boleh ngerusak barang. Tongkatku dulu nggak begini. Bengkok ini. Dia mau bangun lagi. Piringmu pecah. Ambil aja pena 3D buat benerin semuanya. Walaupun butuh waktu lama, hasilnya pasti sepadan kok. Pinggirannya beres. Sekarang bikin garis menyeberang kayak gini. Udah setengah jalan nih. Nah, bikin lagi di arah berlawanan. Bentuk akhirnya begini. Cakep kan? Dia pasti nggak butuh piring yang lama lagi. Sempurna. Oh, aku hampir lupa. Kan ini tujuan aku datang. Aku mencium bau gigi di bawah sini. Ketemu. Menurutku, ini setara 1 koin. Senang berbisnis denganmu. Ada yang jatuh lagi. Oke, aku udah siap datang ke pesta Yunani. Kayaknya aku butuh lebih banyak aksesoris nih. Bukan, kurang cocok kalau bintang. Jangan nggak pas juga. Nah, gimana kalau kalung ini? Yang ini juga kurang. Hai, kamu cantik banget. Lihat deh aksesorisku. Wow, bentuknya cakep. Yang aku punya cuma kayak gini. Semua nggak cocok sama pakaianku. Oh, aku punya solusi buatmu. Pena 3D siap menyelamatkanmu. Oke, kita pakai patung Nefertiti ini buat modelnya. Nah, sekarang lanjut ke sini. Keren kan? Ini daun. Sekarang lanjut ke daun berikutnya. Hasil akhirnya cakep kan? Jadi deh, yang terakhir selesai nih. Gimana? Solusi dariku terjamin kan? Makasih ya, sesuai banget sama harapanku. Oh, kelas dimulai. Di mana kursiku? Silakan duduk, Bu. Oke, terima kasih banyak. Waktunya ngasih nilai. Pulpenku mana ya? Ini dia. Sekarang ibu bisa mulai menulis. Oh, baik. Terima kasih. Ini nggak bisa buat ngapus. Silakan celup ke air ini supaya mudah dibersihin. Dan jangan lupa kerjain PR kalian malam ini. HP-nya Bu Guru. Gawat. Ketangkep, selamat. Oh, terima kasih banyak. Coba ibu lihat. Tapi bu, HP ini licin banget deh. Nanti bisa jatuh lagi. Nah, aku punya solusinya buat ibu. Aku tunjukin ya. Aku mau menggambar di casing HP ibu pakai pena 3D. Tinggal diisi aja semuanya. Jangan ada yang ketinggal. Dari atas sampai bawah. Jangan lupa juga sisi-sisinya. Semua sisinya juga licin nih. Beres, semuanya tertutup. Lihat, ibu punya casing baru yang gak licin. Oh, ya ampun. Terima kasih banyak. Oh, permisi, ada telepon. Ini hari paling ngebosenin. Ada yang jual es krim. Mulutku udah ngiler aja. Jangan bilang aku nggak bawa duit. Mana duitku? Adanya sampah. Kalau pakai ini aja gimana? Kayaknya bisa. Oh, ada pelanggan. Hai, Kak. Halo. Aku Imut, kan? Kalau kamu punya duit.
tapi nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu, maaf ya. Ya udah, aku bakal balik lagi. Oke. Aku bisa bikin mata uangku sendiri, asalkan ada pena 3D di sampingku. Beres, sekarang sisa beberapa langkah lagi. Mirip cone ice cream kan? Dan pasti bakal lebih enak pakai es krim. Jangan lupa saus stroberinya. Bikin aku makin lapar nih. Menarik banget kan? Dan ini buat rantainya. Lucu kan? Untung aku sempat bikin anting juga. Aku jadi makin percaya diri. Waktunya bikin penampilanku makin kece. Dikit lagi. Wah, kamu kembali. Yap, sesuai janjiku. Kalungmu cantik banget. Bakal cocok sama es krim kakak, kan? Iya. Tuker yang kecil ya. Iuh, orang aku maunya es krim. Nasibku. Aku bosen banget. Kak, gantian dong, aku mau main. Gimana kalau kamu? Nih, main dandan-dandanan aja. Oke deh, kalau gitu. Tapi aku butuh alat dandannya. Nah, pakai ini, tinggal dioles deh. Oh, ya ampun, baru bentar bedaknya hancur. Sekarang aku bosen lagi. Giliranku kapan? Nih, mainin jam tangan kakak. Aku hampir ngalahin high score-nya. Ah, ya semua hal butuh pengorbanan. Pasti ada yang bisa bikin dia sibuk sampai lama. Bisa bikin apa ya pakai pena 3D ini? Yap, aku punya solusinya. Oke, bentuknya nggak boleh salah. Sekarang tinggal diisi. Harus ngebut sebelum dia balik nih. Sedikit lagi. Sekarang ke bagian sulitnya. Garis-garisnya harus pas ya. Oke, sip. Lanjut ke bagian atas ini. Hasil akhirnya bagus banget kan? Selesai. Lihat, bisa dilepas-lepas. Oke, solusiku udah siap. Gawat, dia datang lagi. Sembunyiin dulu stiknya. Maaf, stiknya tiba-tiba hilang. Loh, kok bisa hilang? Kakak pelit. Phew, berhasil. Dia pergi. Sekarang tinggal dikeluarin lagi stiknya. Wah, monitornya besar juga. Phew. Aku udah lama pengen ini. Oke, di sini ada beberapa kabel. Banyak juga. Kenapa sampai segini? Kayaknya ini buat di belakang. Yang ini di sini, habis itu yang ini. Capek juga ya. Tapi sekarang kabelnya berantakan. Aku bikin cincin imut. Oh, wow. Dia kayaknya kelilit. Kabelmu banyak juga ya. Hey, kita bisa pakai pena 3D buat betulin ini. Lihat, tinggal pasang kabelnya di sini. Habis itu, pakai pena 3D-nya. Gimana? Nggak bakal jatuh kan? Tara! Semua rapi dan lebih warna-warni. Ini udah tinggal dicolok aja. Ya ampun, makasih banyak. Jadi makin cakep juga. Ah, selamat tidur. Mana bisa tidur kalau ini nyala? Ups, pakai segala jatuh. Ada apa lagi ya di bawah sana? Oh, lihat. Aku lupa sama mainan lamaku. Apaan nih? Barbie, kita udah lama gak ketemu. Tenang, ayo tidur sama aku. Nyamannya. Barbie! Ah! Aku merasa kumat banget. Aku pasti mimpi. Aku pengennya juga gitu. Hah, kirain tadi beneran.
Barbie serem tadi benar juga sih. Bakal ku betulin. Tenang ya, waktunya makeover. Kamu pasti lebih cantik. Kita mulai dari pakaianmu. Kamu suka merah kan? Gerakin aja penanya bolak-balik. Nah, panjangnya segini. Imutnya. Kamu udah ngerasa lebih cantik kan? Dan kamu nggak perlu belanja lagi. Mimpi indah menunggu kita. Ah, hangat. Tidur nyenyak ya, Barbie. Kamu baru, makasih. Mama udah tidur beneran apa belum ya? Tangannya gerak, aku harus langsung ambil dan kabur. Fiuh, hampir aja. Lihat, aku ngambil tas makeup mama. Jangan, mending balikin, mama nanti marah. Dasar pengecut. Dia pasti bakal diomelin. Wah, lipstiknya cakep nih. Ya ampun, ini guntingnya mama. Kebetulan, rambutku lagi butuh dipotong. Udah lama gak pakai poni nih. Tinggal dipotong lurus aja kan? Aduh, kok jadi gini? Apa lagi? Oh, wow, hancur banget. Nah, ada pena 3D nih. Aku punya solusinya. Tinggal gambar bentuk kayak gini. Dan sekarang diisi kayak gini. Beres. Oke, sekarang tinggal dibalik. Bikin satu titik di sini dan satuin kedua ujungnya. Selesai. Ke langkah berikutnya yuk. Kita bikin titik biru, tapi jangan kebanyakan ya. Oke, kayaknya udah selesai. Lihat apa yang aku buat untukmu. Ini dia. Sini ku pakein. Gimana? Sekarang ponimu rapi lagi kan? Wow, makasih banget. Siapa yang mengambil tas makeup mama? Dia, ma, bukan aku. Kurang cantik, pergi sana. Aku ngerasa jelek banget. Kenapa dia kejam banget sih? Pergi sana. Bikin khawatir aja. Halo. Hah? Aku gak paham maksudmu. Oh, gak sadar kamu di sana. Sini. Oke. Portofolioku, silahkan. Menarik juga. Matamu indah, lumayan. Terutama untuk sudut foto yang aneh ini. Tapi ini membosankan. Gagal. Oke. Pergi. Ya ampun. Lihat semua pola kain itu. Jadi dia suka itu ya. Aku bisa bikin barang yang menarik. Mulai dari pola garis kayak gini. Stop. Sekarang buat desain baru dengan warna yang kontras. Menarik kan? Tapi belum selesai. Kedua warna ini serasi banget. Dikit lagi. Selesai deh. Bu, aku kembali dengan foto-foto baru. Kamu lagi? Percaya deh, ibu pasti suka. Oh, nanti ku telepon lagi ya. Nah, ini baru beda. Persis apa yang dicari agensi ini. Selamat datang. Bagus. Ya ampun, aku jadi model. Oke, waktunya ngehias crocsku. Buletan-buletannya keren kan?
ganti ke warna lain, ah! Pasti hasilnya cakep banget. Cakep, ini dia bagian serunya. Yes, lihat, cantik banget warnanya. Lem tembak baruku berguna banget nih. Tuh lihat, hasilnya keren banget. Ya ampun, iPhone baruku akhirnya datang. Unboxing ponsel baru seru banget ya. Lihat ponsel imutku ini. Lihat layar sehalus sutra ini. Aku ibu barumu. Aku ikut senang, Sofia. Aku taruh bentar ya. Kok mejanya kotor banget? Ponselku nggak boleh nyentuh meja ini. Ups. Bentar, aku punya ide nih. Boleh pinjam? Tenang aja, percaya deh. Tutup ponselmu pakai bungkus plastik. Ponselnya menghadap ke bawah ya. Taruh di meja dan ambil lemmu. Terus, olesin lemnya di sepanjang tepian. Sebaiknya bikin garis yang tebal. Lalu, buat garis berlekuk-lekuk. Sip. Bikin juga batas kameranya. Lalu, mulailah membuat garis vertikal. Sempurna. Kalau sudah kering, tinggal lepas dari plastik. Satu casing spesial, siap. Keren juga. Makasih, Kevin. Saatnya mandi, pasti segar. Pakai ini deh. Sabunnya wangi bener. Taruh di mana ya? Sini deh. Hati-hati, Bella. Yah, jatuh deh. Hah? Ada apaan tuh? Kenapa, Bel? Aku kepleset. Tolong dong. Mulai lagi deh. Biar aku bantu. Pakai lem tembak, bikin pola di permukaan sini. Pakai lem bling-bling kalau mau. Gambar segi empat, tambahin pola kayak gini. Keringin dan taruh sabunnya. Hebat kan? Wah, makasih Vicky. Bisa konser tunggal lagi tuh. Tapi nggak perlu joget ya. Taruh sini deh. Oke, iya kayaknya aku paham. Ya, siapa mau maju menjawab soal ini? Sofia, coba maju ke sini ke papan tulis. Yes, Bu Guru nunjuk Sofia, bukan aku. Ini dia, coba selesaikan persamaannya ya. Wah, tulisannya tinggi banget. Mungkin kalau kujulurin badan atau loncat. Dia nggak nyampe mau nulis jawaban. Ini kejadian paling kocak seminggu ini. Sia-sia, aku nggak mungkin nyelesain soal ini. Nah, kembali ke kursimu. Jangan lupa balikin kapurnya ya. Harus ibu akui, kamu bikin ibu kecewa. Oke, kalau gitu ibu butuh orang lain. Betty, ayo ke papan tulis. Hah? Aku? Tapi, itulah akibatnya kalau ngetawain orang. Bagus, coba selesaikan persamaannya ya. Ya ampun, aku nggak mungkin bisa nih. Hapus dulu coretan ini. Kenapa aku nggak pendek aja sih? Nggak bakalan kayak gini jadinya kan? Wow, dia benar-benar kesulitan. Tinggi aja nggak guna. Hey, aku jadi dapat ide. Aku butuh stik lem ini dan pastinya lem tembak. Oke, pasang stik lemnya. Aku butuh kamu lem panas. Kayaknya udah mulai panas nih. Nah, mari mulai kerja. Mulai dengan bikin lingkaran. Terus isi lingkarannya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. Oke, sekarang kupatahin jadi dua. Bagus, hasilnya sesuai rencanaku. Terus, kumasukin aja di tumit sepatuku. Sekarang, aku bisa jadi lebih tinggi. Betty, kamu jelas nggak mampu menjawab. Bu, aku boleh nyoba jawab lagi? Sofia, kamu yakin? Iya, pasti aku bisa. Janji.
Oke, ini kapurnya. Kali ini harus ada jawabannya ya. Yes, ganjelanku berfungsi. Sekarang aku nyampe. Bu, soalnya udah aku jawab. Wah, luar biasa. Betul. Makasih, Sofia. Kamu pintar.